Okay, kita icip. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih banget, crispy, dan udangnya manis. Udangnya masih lembut banget. Enak banget. ...120 gram udang, ini udangnya udah dibersihin dan juga udah dilurusin ya. Untuk bahan pelapis basahnya ada 200 ml air es, ini masih ada butiran esnya. Lalu ada 100 gram tepung tempura. Dan untuk bahan pelapis keringnya ada 30 gram tepung tempura instan. Nah sekarang kita campur ya tepung keringnya ke dalam air es. Lalu kita aduk. Aduknya jangan terlalu merata ya. Aduk ngasal aja. Dan sekarang udangnya kita balur dengan tepung kering. Oke, ini udah selesai dibalur dengan tepung kering. Sekarang kita goreng ya. Oke, sekarang panaskan minyak agak banyak. Lalu kita kucurkan ya secukupnya adonan sekitar 2 centong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman ini dia ya, tempura udangnya sudah jadi, sudah siap untuk disantap. Ini proses bikinnya mirip banget kayak bikin ayam kremes. Rasanya pun gak beda jauh. Kalau gitu coba kita icip ya, satu. Kita pilih yang tepungnya agak gondrong. Oke, kita icip. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih banget, crispy, dan udangnya manis. Udangnya masih lembut banget. Enak banget. Oke, kalau gitu thank you ya. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bye.